ayam kukus lobak manis. Betul-betul marvelous ni. Macam potong kek. Kita ambil dia punya kuah. Oh. Halo teman-teman. Selamat datang ke Bawan Family Channel. Bertemu kembali kita di dalam video saya kali ini. Hari ini saya nak masak ayam kukus. Kita akan masak ayam kukus kali ini. Okay, ini dia ayam kukus. Ayam yang kita nak kukus ataupun steam. Kita akan masak ayam kukus hari ini bersamaan dengan kita punya ini nanti. Kita masak ayam kukus bersama dengan buah lobak. Ini sebenarnya tidak masin lah kalau saya ingat. Tidak masin ni guys. Nah, tidak, dia manis. Rupa-rupanya dia manis. Ini buah lobak. Lobak manis. Okey. Bahan-bahan dia simple saja guys. Saya tak gunakan banyak bahan saja. Okey. Saya gunakan bawang. Lobak manis. Maggi cukup rasa, garam. Lepas itu nanti kita gunakan sedikit minyak bijan. Minyak bijan kita gunakan sedikit. Dan juga sedikit kicap lah. Okay. Saya akan kukus ayam ni terlebih dahulu. Baru kita akan buat dia punya apa nama ni, orang kata dia punya kuah nanti. Okay, teruskan untuk. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa untuk like, comment serta subscribe Abah Wan Family Channel. Bagi yang baru saja menonton channel kita orang, okay, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Dan juga yang telah lama menonton dan mengikuti Abah Wan Family Channel, okay, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Okay guys, teruskan menonton. Kita nak cucuk kita punya ayam. Stay tune. Okay teman-teman, kita cucuk dia dulu kan. Kita cucuk ya. Kita punya isi ni kita cucuk ya. Pakai garpu boleh. Apa saja benda yang tajam-tajam boleh. Ini bagi memudahkan isi dia di dalam ni, isi dalam dia masak eh. Okey, buat itu kita kena cucuk ya. Dalam babak. Ini ayam muda je, guys. Ayam kecil je. Maggi cukup rasa. Maggi cukup rasa. Maggi cukup rasa. Maggi cukup rasa dan untuk memberi perasa dia guys. Sama-sama kita ramah-ramah ya. Yang ini kita cucuk-cucuk dia. Supaya nanti dia punya tu akan masuk di dalam ni. Isi dia. Nampak tak? Okay. Okay. Alright. Kemudian kita akan simpan dia dekat sini. Kita masukkan dekat sini ya. Okay. Kita buat dia begini ya. Okay. Kita tak perlu bagi dia kuah. Nanti dia ada kuah dia masuk. Baru kita ambil dia kuah. Kuah tu nanti kita gunakan. Sebab tu kita gunakan ini. Supaya nanti dia tidak bercampur terus dengan kuah. Kita gantung dia. Alright. Lepas ni kita nak kukus dia dekat sini. Okay guys, stay tune, kita nak kukus dia. Lepas tu kita tudung dia. Kita tudung dia. Kita tutup dia guys. Okay teman-teman, kita tunggu sehingga 30 minit ataupun setengah jam. Baru dia masak dengan sempurna. Teruskan nonton. Okey teman-teman, sementara kita menunggu kita punya ayam kukus kita tu masak, saya nak melihat sekitar sekeliling. Inilah tempat saya selalu main masak-masak. Kita lihat sekeliling lagi guys. Ada pisang masak. Makan pisang yang sudah sama. Ini rambutan. Aduh, rambutan. Rambutan.
Tak boleh buang. Ini mau kena buang ni. Kena bakar dia. Ini lemon ni guys. Lemon itu buah mangga hari itu tidak habis dia jual, sudah rosak tamu buang. Cuaca petang ini bagus sangat. Banyak lagi pelet-pelet ni. Saya tiada masa, nanti baru kita buat buat kursi lagi. Belakang-belakang. Saya nak tambah satu lagi kerusi. Ini masih ada satu. Ini masih satu. Dua, tiga. Tiga. Okay, teman-teman. Kita terpaksa pindahkan kita punya ayam pergi ke dalam. Biar dia steam sebab dia agak lama. Jadi... sekarang ni isteri saya nak masak, nak menggoreng ni. Ini adalah peria, buah peria. Kita nak goreng dia seperti keropok. Okay guys, masukkan Uji. Berdau ke nya? Sudah tak? Tunggu dia panas. Tunggu dia panas guys. Buat busy. Masukkan peria. Jangan masak habis. Okey. Digoreng, digoreng. Lagu bang. Ya. Ini bukan manisan kelapa ya. Ini adalah ini adalah keperia. Peria guys. Kita cuba nak buat peria crispy. Kalau Chun dia punya crispy ni baru kita jual. Chun was. Duduk. Mama baba. Panas duduk. Papang mabuk. Mabuk sapang. Labuhnya lagi. Takut kena nak labuh. Cuma. Hai. Okay, teman-teman, kita punya ayam kukus pun sudah siap. Nanti tunggu kita menggoreng kita punya. Ini dia ayam kukus dulu tadi guys. Masih berasap lagi ayam kukus. Ini dia ayam yang sudah kita kukus. Mantap guys. Nanti kuah kita nak ambil untuk kita jadikan dia punya kuah. Kalau kuah ni kita nak, kalau kuah ni nanti kita nak goreng deh. Okay, terus kamu nonton. Test. Crispy. Okay teman-teman, kita nak test. Macam keropok. Mana tepung ubi je tak? Tepung jagung. Jagung. Ini dia. Peria goreng. Crispy. Memang mantap lah. Mantap. Pahit benar tu. Okay, sementara kita menunggu semua ni masak. Lepas ni kita nak masak kita punya kuah ataupun dia punya sos, sos ayam kukus kita nanti. Okay, stay tune. Okay teman-teman, sekarang ni saya nak buat dia punya kuah.
Sama sekali kita kena tuang minyak. Ayam. Minyak dalam dua, satu tu lah, tak banyak untuk kita menumis. Alright. Okay, masukkan kita punya bawang putih. Acau kita punya bawang putih. Kita naik bau sekejap. Masukkan beberapa sudu ni. Lobak manis, lobak manis sebenarnya guys. Nah, tak banyak, dua sudu cukup. Kita kacau. Dia sudah ada brown color. Kita punya ni. Ini kita punya ni. Kuah dia. Itu dia punya air. Juicy. Nampak tak juicy dia. Alright. Dia punya QC tadi guys. Sudah campurkan. Kita masukkan. Kecap. Maggi cukup rasa. Masukkan maggi cukup rasa. Dan sedikit garam. Sedikit berdua namanya. Sedikit garam. Banyak pun apa. Tapi nanti dia tidak cukup rasa guys. Okay, boleh. Tepat Bapak. Kita membaulkan. Sedap. Alright. Kita nak rasa sedikit guys. Kita nak rasa. Okay. Sudah masak. Jadi kita tutup dia. Baik. Pasti kita nanti nak tuangkan dekat sini. Ayam. Sebelum kita tuangkan, pastikan kita punya ayam ni. Pastikan kita punya ayam ni diturunkan daripada ni guys. Alright. Kita nak turun kita punya ayam ni. Jadi kita ambil ni. Dan sini. Okay. Jadi sekarang kita siram dia. Lepas kita siram, ada satu lagi. Kita punya minyak bijan. Minyak bijan. Okey, kita minyak bijan ni kita tuangkan ya. Okey. Selepas kita tuang. Jadi inilah dia. Mari, inilah dia. Ayam kukus lobak manis. Mantap guys. Bau minyak bijan mengeluarkan aroma yang sudah pastinya menyelerakan. Okay guys. Lepas ni kita nak makan. Teruskan nonton. Stay tune. Okay, teman-teman, kita nak potong terlebih dulu ni. Kena potong juga ni. Kalau tak mau kita potong dia. Lekap, Bapak. Lekap. Nah, ada kuahnya lagi. Saya potong ke sini je lah. Sapi dah. Saya guna tadi dah. Kita ambil ni. Oh ya, kenapa saya pakai dua sudu ni. Kita ambil dia punya kuah. Bulat enggak, mabus lah. Mabus guys.
ditambah dengan minyak wijen. Bye. Wangi. Pada dadap baba. Dadap. Baba. Dadap. Jadi kau agak sih. Bah. Enggak. Oke kah? Paling. Oke guys, terima kasih karena menonton. Sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Terima kasih guys. Bye bye. Ya, tempat deh. Apa nak ni kira? Anggup lah. Kita dengar bunyi guys. Sedap yang. Sedap lah. Thank you. Pada dia masak ya. Bapak.